ゴッドスレイヤーのザンクロー。グリモアハート7眷属が1人。バンタン、グオー、出ることはできねえ。うわ、力を入れやがった。そんな力残ってんのかよこいつ。夏の魔力が時のアーク。Oke guys, di video sebelumnya kita udah dikejutkan dengan kemunculan Zeref yang digadang-gadangkan sebagai penyihir hitam terkuat dan menyeramkan. Tapi ternyata berwajah kawaii. Namun misteri kenapa Zeref bisa mengenal Natsu belum terpecahkan. Di sisi lain, kejutan lainnya datang dari Master Gwilgrimor Heart, yaitu Hades yang ternyata adalah mantan Master Fairy Tail bernama asli Purehito. Keadaan di Tenrojima kedepannya bisa jadi lebih gawat lagi nih guys. Karena itu mari kita lihat sama-sama di part 26 ini. Tapi tentu sebelum nonton, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita menuju ke pembahasan alur cerita anime Oper Power Fairy Tail Part 26. Terobos aja. Kuy. Saat itu, Makarov dan Hades juga masih berhadapan. Di sela-sela pertemuan mereka berdua, Makarov teringat sosok Hades alias Purehito saat dulu dia masih menjadi Master Fairy Tail. Sosoknya sebagai Purehito sangat baik dan mengajarkan arti kebaikan pada Makarov. Hal itu tentu saja membuat Makarov bertanya-tanya kenapa sosok sebaik itu bisa beralih menjadi orang yang bahkan tega menyerang Fairy Tail. Sebelum mereka akhirnya benar-benar bertarung, Hades mengatakan bahwa dunia ini bisa dinilai sebagai cahaya atau kegelapan, dan dia ingin mencari inti dari sihir yang ada di dunia ini melalui Zeref. Setelahnya mereka benar-benar baku hantam. Amaterasu 28 shiki mahoujin. Pertarungan lain juga terjadi kepada Natsu yang kini tengah menghajar seluruh pasukan berjubah Grimoire Heart sambil melindungi Wendy, Carla, dan juga Lily. Happy juga ikut membantunya dengan mengecoh para musuh untuk mengejarnya dan membuat mereka terjatuh ke jurang. Satu di antara pasukan itu mencoba menyerang Natsu dengan sihir api dan terlambat menyadari bahwa Natsu adalah Dragon Slayer api. Di saat pasukan berjubah itu mulai panik, datanglah salah satu dari 7 jiran api penyucian Grimoire Heart yang bernama Zankrow. Zankrow rupanya juga sosok yang tega membunuh rekannya sendiri hanya karena tersinggung saat mereka berkata Natsu adalah sosok yang kuat. Setelahnya Zankrow menyerang ke arah Natsu menggunakan sihir api berwarna hitam. Natsu ternyata tidak dapat memakan sihir api hitam itu. Lalu Zankrow pun menjelaskan bahwa kekuatannya berasal dari dewa dan dia adalah God Slayer atau sihir pembunuh dewa, dan dia mengklaim Natsu tidak akan mungkin menang melawan God Slayer. Ini terlihat Hades yang sudah berhasil mengalahkan Makarov terlihat berdiri di tepi pantai sambil mengatakan bahwa dirinya menantikan kabar baik dari 7 jiran api penyucian yang kini masih mencari keberadaan Zeref. Sementara itu pertarungan antara Natsu si Dragon Slayer dan God Slayer masih berlangsung, tapi meski Natsu sudah berusaha menyerang juga, Zankrow sangat amat kuat. Gotto Slayer no Zankrow. Grimoire Heart 7 kenzoku ga 1人. Yosomi koiten jane yo. Gah!
Bahkan ketika Natsu melancarkan salah satu serangan api terkuatnya ke arah Zancro, dengan mudahnya sang God Slayer itu memakan api milik Natsu dan melancarkan serangan lagi sampai bebatuan yang ada di sana ikut hancur dan membuat Natsu dan yang lainnya jatuh ke bawah. Natsu sudah babak belur, namun masih bisa berdiri dan berjalan untuk mencari teman-temannya. Di saat itu dia mencium aroma Makarov yang ada di sekitar sana dan menemukan Makarov dalam kondisi luka parah dan tidak bisa bangkit lagi. Natsu tentu saja terkejut melihat sang master yang bisa dikalahkan seperti itu. Di saat seperti ini Makarov menyuruh Natsu untuk segera membawa anggota Fairy Tail lainnya pergi dari Tenrojima agar bisa menyelamatkan diri. Saya dia juga berkata bahwa ada kalanya mereka memang harus mundur dan mengaku kalah. Setelah mendengar kalimat yang sama dengan perkataan Gildar di part 24 kemarin, tubuh Natsu bergetar apalagi ketika Zancro mendadak muncul lagi di hadapan mereka. Tentu saja Makarov sangat terkejut melihat kondisi Natsu yang terlihat ketakutan, karena dia mengenal sosok Natsu sebagai anak yang bahkan tidak peduli sekuat apapun musuh yang menghadang dan bertindak sembrono. Tapi rupanya, kini sihir api milik Natsu malah kembali membara seraya dia menerima kelemahan yang ada pada dirinya. Dia mengakui rasa takut yang menghampiri dirinya dan berkata yang dia takut adalah membiarkan orang yang mengalahkan Makarov berkeliaran bebas. Natsu pun bersumpah akan mengalahkan Hades Raya. Dia kembali melancarkan serangan ke arah Zancro. Ore wa omae tachi o settai ni yurusane. Star Hades kanarazu ore no te de taose. Star Hades o taosu da to. Kuroi hono. できねえ。力入れやがった。そんな力残ってんのかよ。こいつ。夏の魔力が。ゆがりがまず落ちたぜ。なぜ神の炎を食って。炎を食う器を作った。 Di tempat lain terlihat Grey, Lucy, Loki, dan Kana yang sudah kelelahan berhadapan dengan Capricorn. Serangan dari mereka bahkan tidak dapat mengenai Capricorn sama sekali. Seperti ada sebuah mantra sihir yang dapat membuat serangan dari mereka seakan-akan tidak mempan. Di tengah pertarungan, Lucy merasakan sensasi aneh semenjak pertama kali melihat Capricorn dan Loki, sepertinya menyadari siapa Capricorn sebenarnya. Beralih ke Mary Jane dan Lisanna yang kini berhadapan dengan Azuma. Azuma terlihat meremehkan mereka berdua karena dua kakak adik ini tampak seperti orang lemah. Lisanna berusaha melawannya dengan kemampuan take over menjadi berbagai macam hewan. Namun rupanya serangan tersebut tidak mampu membuat Azuma terluka sedikit pun. Tapi di saat seperti itu Azuma sempat tidak menyadari kehadiran Mary Jane yang mencoba menyerangnya secara tiba-tiba. Karena sejak awal dirinya tidak merasakan adanya kekuatan sihir dari Mary Jane. Setelahnya Mary Jane pun berkata agar Azuma tidak merendahkan ikatan yang terjalin pada Fairy Tail. Sambil terus menyerang ke arah mereka, Azuma pun sadar bahwa Mary Jane adalah Mary Jane yang dikenal sebagai Sang Iblis karena kemampuan Satan Soul-nya. Azuma kemudian memaksa Mary Jane untuk berubah menjadi Satan Soul, seraya dirinya menjebak Lisanna dalam jeratan bom yang akan meledak dalam 3 menit. Mary Jane pun tidak punya pilihan lain selain memakai kemampuan takeover-nya itu meski kekuatan sihirnya sekarang sudah berkurang banyak. Detik waktu yang semakin sempit, Mary Jane yang tidak melihat kesempatan untuk bisa mengalahkan Azuma segera pergi ke tempat Lisanna dan memeluk adiknya itu dengan sangat erat. Meski Azuma memanggil Mary Jane untuk bertarung lagi, Mary Jane memilih untuk ikut terkena ledakan sambil melindungi Lisanna. Ah,
Kembali ke tempat Natsu yang berhasil mengalahkan Zancrow. Di sana, Natsu berkata kepada Makarov bahwa dirinya kini telah mengerti ada kalanya mereka harus mundur dari pertarungan dan dia kini telah dapat menerima kelemahan dalam dirinya. Kemudian Natsu bicara bahwa mereka sekarang bukanlah waktunya untuk mundur karena Fairy Tail harus menunjukkan kekuatan dari ikatan para anggota guild pada Grimoire Heart yang berani menginjak-injak tempat keramat mereka. Setelahnya, Natsu pun jatuh pingsan. Beberapa lama kemudian, Wendy yang berhasil menemukan keberadaan mereka berdua segera memakai sihir langitnya untuk memulihkan Natsu dan Makarov. Tapi luka Makarov ternyata sangat parah sehingga sulit bagi Wendy untuk bisa menyembuhkannya. Sementara Natsu sama sekali tidak dapat dipulihkan saat itu karena ada sesuatu yang menghalangi sihir langit Wendy bekerja kepada Natsu. Tak lama kemudian Makarov yang tersadar dan menyadari kehadiran Wendy segera menyuruh gadis itu untuk memurnikan sial Natsu yang berubah menjadi warna hitam. Menurut Makarov, warna hitam yang berasal dari sihir Zeref pada part sebelumnya menyimpan kebencian dan kedengkian yang dalam sehingga menghalangi sihir langit Wendy untuk bisa menyembuhkan Natsu. Pertarungan di tempat lain juga melibatkan salah satu dari 7 jiran api penyucian yaitu Rice Tyros. Melawan Elfman dan Evergreen berlangsung dengan sangat sengit. Mereka berdua kesulitan mengalahkan Belkusas, si Halilintar, tapi bukan Atta Halilintar yang dipanggil oleh Rusty Rose ya. Di saat dirinya berhasil membuat Elfman dan Evergreen tersungkur, Rusty Rose menjelaskan niat Grimoire Heart untuk mendapatkan Zeref agar mereka dapat menciptakan era baru bernama dunia sihir terhebat. Impian itu berisi keinginan mereka menciptakan dunia di mana hanya ada mereka yang memiliki sihirlah yang bisa hidup di sana. Rupanya Capricorn yang sedang berhadapan dengan Lucy dan kawan-kawan, serta Melody yang berhadapan dengan Erza Zufia juga sedang menjelaskan hal yang sama. Di saat seperti itu, Ultir yang kini tengah berjalan berkeliling mencari keberadaan Zeref berkata bahwa dia akan terselamatkan jika berhasil menemukan Zeref dengan wajah tersipu-sipu. Dan tak lama kemudian Ultir dihampiri oleh Zeref yang kebetulan berjalan di sekitar sana sambil menyatakan amarahnya pada perbuatan Grimoire Heart. Ultir terlihat sangat senang langsung memberikan hormat kepada Zeref dengan wajah merona. Namun tidak seperti yang dikira oleh Ultir, ternyata Zeref sangat terganggu dengan perbuatan Grimoire Heart yang memicu peperangan dan mengusir Ultir dari sana. Ultir pun kebingungan karena pernyataan Zeref yang mengatakan dirinya tidak ingin melakukan apapun di era sekarang dan tidak ingin membunuh siapapun. Ultir pun menebak bahwa sosok Zeref yang sebenarnya masih dalam keadaan tertidur bahkan setelah mereka mengumpulkan seluruh kunci untuk membangkitkan seorang Zeref. Langsung saja Zeref menyerang Ultir dengan marah. Hanya di bawah pohon yang rindang, Ultir duduk sambil memeluk Zeref dan berkata bahwa dia tidak akan menyerahkan Zeref pada siapapun demi kebangkitan dunia sihir terhebat. Ini Ultir naksir Zeref atau gimana ya? Kembali kepada Elfman dan Evergreen yang kini berada di ujung jalan karena tengah berlari menghindari monster milik Rusty Rose. Di saat seperti itu, Elfman secara mendadak melempar Evergreen yang dapat terbang itu untuk mengecoh Belkasus dan menghajarnya hingga terjatuh ke bawah. Tak lama kemudian Rusty Rose pun muncul lagi sambil menyangkal ucapan Rusty Rose yang mengira mereka adalah sepasang kekasih. Elfman kembali maju untuk melawan Rusty Rose telah mengatakan bahwa seisi dunia membutuhkan satu sama lain, tak terkecuali mereka yang bisa menggunakan sihir maupun tidak. Di luar Tendrojima, terlihat Lahar dan para anggota Dewan Sihir lainnya sedang memperbaiki kekacauan yang terjadi setelah kapal mereka diledakkan oleh Azuma. Masih ingat kan siapa Lahar? Dan tak lama kemudian, Mage Grider yang ternyata bernama asli Dranbat melaporkan apa saja yang terjadi kepada Lahar. Dranbat mengatakan bahwa meskipun Fairy Tail memang guild bermasalah, tapi tak ada alasan bagi Dewan Sihir untuk melenyapkan Tenrojima dan Fairy Tail menggunakan Etherion hanya karena di sana juga ada Zeref serta Grimoire Heart. Lahar hanya bisa menjawab bahwa mereka tidak dapat menentang atasan mereka. Kembali kepada Natsu yang kini telah tersadar, segera bangkit lagi untuk pergi ke arah tertentu karena dia mencium aroma musuh yang pernah dihadapi di Pulau Galuna dulu. Ya,
yaitu Zalti. Natsu tentu saja saat ini belum tahu bahwa Zalti sebenarnya adalah Ultir. Di sisi lain, Grey Lucy Loki dan Kana yang masih berhadapan dengan Capricorn menyatakan bahwa ide dunia sihir terhebat itu sama sekali tidak masuk akal. Lalu tak lama kemudian Loki maju untuk menghadapi Capricorn sendirian sementara dirinya menyuruh yang lain untuk pergi. Loki memberitahu mereka bahwa Capricorn adalah arwah zodiak juga. Karena itu sihir Capricorn yang membuat tiap serangan dari manusia tidak mengenainya tidak bekerja kepada Loki. Setelahnya, Loki by one dengan Capricorn seraya, Lucy berkata bahwa Loki harus segera kembali kepadanya. Tenjoushi! Rupanya tujuan Loki tadi sebenarnya adalah untuk menjauhkan Capricorn dari Lucy. Namun ternyata Capricorn sudah menyadari bahwa Lucy adalah anak dari Layla Hertfilia dan langsung berkata bahwa Lucy harus segera dibunuh. Di tengah pertarungan itu terungkaplah bahwa Capricorn di hadapannya itu memiliki kemampuan untuk memanggil para manusia yang dia tangkap untuk dijadikan bawahannya. Dan juga terungkap fakta mengejutkan selanjutnya bahwa Capricorn dulunya adalah arwah zodiak milik Layla Hertlivia, ibu dari Lucy. Loki pun bertanya-tanya bagaimana cara Capricorn bertahan selama 17 tahun di dunia manusia semenjak kematian Layla. Sambil tertawa Capricorn menjawab bahwa dia sudah melanggar aturan dunia arwah saat ini. Dan secara mendadak dia mengeluarkan sihir kebangkitan manusia bernama Humarais. Ternyata ada sosok manusia yang merasuki Capricorn saat ini dan kini mengincar Loki alias Leo. ヤギの殻。しかしやっと人の形を手に入れ、僕の名前はレオ。 僕の姿を信頼してる。 なんだと！ ゾルディオ様。カプリコン。お前が動ける。カプリコン。そんな、なんだこれは。 Setelah pertarungan itu terungkaplah cerita dari sisi Capricorn. Layla memutuskan untuk pensiun dari dunia sihir karena kesehatannya yang memburuk dan menjadikan Lucy sebagai penyihir arwah mereka. Karena Lucy masih kecil, Layla menitipkan kunci-kunci itu sementara kepada sosok bernama Zeldio yang tadi merasuki Capricorn. Dan setelah Layla meninggal, rupanya Zeldio yang termakan oleh kegelapan menjadi tidak waras dan melanggar kontraknya dengan Hertfilia selagi dia merasuki Capricorn selama 17 tahun setelahnya. Setelah menilai Lucy sama seperti ibunya, kedua arwah zodiak itu kembali kepada Lucy. Sementara Natsu kini berhasil menemukan keberadaan Ultir, tapi malah mengira Ultir adalah sosok mesum yang doyan berkostum menjadi perempuan. Padahal Ultir beneran perempuan, kan? Natsu pun akhirnya juga sadar bahwa sosok pria yang di part sebelumnya dia temui adalah Zeref yang dicari-cari. Mengira Natsu juga ingin mendapatkan Zeref, Ultir segera menyerang ke arahnya. Ke lain tempat lagi di mana kini Gajal dan Mary Jane tengah tak sadarkan diri setelah diberi perawatan karena luka mereka cukup parah. Setelahnya, datanglah Elfman yang menggendong Evergreen yang juga terluka parah dan mengatakan bahwa musuh yang menghadang mereka sekarang benar-benar terlalu kuat. Sambil menangis, Elfman berteriak bahwa ujian benar-benar harus dihentikan karena Fairy Tail harus bersatu kembali agar dapat mengalahkan Grimmore Heart. Fairy Tail yang terpecah belah itu terbukti dengan Kana yang masih berpikir ujian kenaikan penyihir tingkat S masih harus dijalankan dan mengajak Lucy dan Grey untuk berpencar. Setelah Lucy menjelaskan kepadanya di mana dia menebak posisi makam Mephis, Kana malah pergi sendirian menuju ke arah yang Lucy katakan setelah membuat Lucy tak sadarkan diri dengan sihirnya. Kana tidak menyadari konsekuensi dari perbuatannya, mengantarkan Lucy yang akan bertemu dengan salah satu dari 7 jiran api penyucian di sana. Wow, part kali ini tuh penuh dengan adegan baku hantam ya guys. Waduh, beneran kuat banget ya guild kegelapan Grimmore Heart ini. Hanya satu dari mereka yang baru kalah. Makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Seperti biasa, Rama di sini pamit. Bye-bye!